Hai semua, kali ni nak share resepi puding jagung. Teksturnya yang lembut dan tak keras bila dimakan. Atas dapur, masukkan susu cair, gula, tepung kastard, satu tin jagung manis, air, garam dan juga sedikit esen vanila. Pastikan api masih belum dibuka ketika masukkan ke semua bahan ni. Kacau ke semua bahan ni sehinggalah sebati. Bila dah sebati, barulah buka api. Pastikan menggunakan api yang perlahan sahaja. Akhir sekali, Ain akan masukkan santan pekat. Santan pekat ni lah yang akan buatkan puding jagung ni bertambah berlemak. Bila dah masukkan santan, kacau ke semua bahan ni sehinggalah sebati. Sepanjang masak puding jagung ni, pastikan adunan sentiasa dikacau supaya tak berketul dan masak dengan sekata. Bila adunan dah pekat macam ni, bolehlah tutup api. Tuangkan adunan puding ni ke dalam bekas yang bersesuaian. Ratakan bahagian atas puding supaya nampak lebih sekata dan senang untuk dipotong nanti. Goyang-goyangkan sedikit bekas supaya bahagian bawah tak ada ruang kosong dan lebih sekata. Biarkan puding jagung ni selama 3 hingga 4 jam supaya menjadi lebih keras. Okey, puding jagung dah keras, bolehlah kita potong. Saiz potongan puding jagung ni bergantung kepada saiz yang kita nak. Jika suka saiz yang besar, boleh potong lebih besar. Puding jagung ni memang lembut dan tak terlampau keras. Tekstur puding jagung ni pun cantik. Puding jagung ni makan ketika sejuk pun sedap. Boleh juga letak dalam peti ais. Puding jagung ni juga tak terlampau manis, rasa lemaknya secukup rasa. Betapa lembutnya puding jagung ni sehinggalah bergoyang-goyang bila digoncang. Okey semua, selamat mencuba resepi puding jagung ni. Nanti di episod akan datang, Aina akan share lagi resepi yang baru. Okey, jumpa lagi. Bye.